ini kenapa ya? Padahal lightningnya udah nggak ada because of the wind gitu. Kalian boleh ceritain nggak sedikit tentang apa kenapa kalau kalian tuh cepet banget berantem baikan? Because we annoy each other and then kita mau main roller coaster dan nggak mau sendirian, jadi kita baikan lagi. Apa nih jawabannya? We annoy each other, cuman karena gak mau main roller coaster sendirian, jadi makanya baikan. Padahal gak kayak gitu, nanti kita tanya lagi lebih lanjut. Lagi di Sea World kayak hari ini semuanya lagi keluar, gak tau kenapa. I mean, maybe because of the weather. Because of the weather and everyone's leaving, that means there's gonna be less people in the park and then we're gonna like the ride nanti lebih cepat, insya Allah. And yeah, look at the roller coaster. Ayo cerai buka baju, panasan katanya. Mas, aku naik runjir aja, tutup baju. Runjir apa lagi masih tutup? Aku naik skuter begini lagi sebenarnya sih. Tadi belum sakit-sakit banget kakinya, tapi memang sudah berasa. Tapi takut nanti kalau misalkan baru nanti rentalnya, takutnya udah keburu habis. Jadi dari awal sudah rental skuter ini. Dan lagi pula juga mungkin lebih baik juga untuk kaki aku, supaya nggak dipakai kayak kebanyakan nanti. Terus tunggu sampai sakit banget baru istirahat, mendingan dari sekarang yang baru berasa sedikit udah diistirahatin. Dek, wah kayak di Bali nih dek, panas banget ya dek. Terus sekarang kita lagi ternyata di sini apa sih, weather-nya lagi kurang bagus, jadi lagi banyak yang di close. Tapi itu ada satu yang bisa, jadi kita ke situ dulu. Ini juga nih setinggi-tinggi umat. Loh, walaupun yang buat anak-anak, tapi sebenarnya di situ tuh gak terlalu easy loh. Coral itu tumbuhan. Salah ya, Shay? Iya. Ternyata itu an animal. Fire coral. Seru juga ya sini ya, bisa baca-baca sambil nunggu mainan pada buka. Ini kenapa ya? Padahal lightningnya udah nggak ada. Because of the wind gitu. Kalian boleh ceritain nggak sedikit tentang apa kenapa kalau kalian tuh cepet banget berantem baikan? Because we annoy each other. And then kita mau main roller coaster dan nggak mau sendirian, jadi kita baikan lagi. We annoy each other, cuman karena gak mau main roller coaster sendirian, jadi makanya baikan. Padahal gak kayak gitu, nanti kita tanya lagi lebih lanjut. Mereka kan yang lainnya juga bisa jalan. Yang lainnya
yang mulai gelisah. Di sini alasannya mau ke toilet. Kenapa? Isi. Kita nggak yang itu dulu, Pak Naka. Kita nggak itu dulu. Apa? Jangan deg-degan. Jangan ketawa. Coba si mundur. Ih, muka-muka enggak happy. Cool, right? Kamu bisa kan? Pokoknya kalau takut merem aja. Oh, Magika sama sekali enggak teriak, santai. Ah, aku sih teriak. Aku soalnya takut ketinggian ya, Naka. There's nothing wrong with takut ketinggian. Magika teriak cuma sedikit. Dia teriaknya cuma gitu aja ya. Jasmine. Kenapa? Yeah, bete, yeah. Gimana melek? Tadi melek gak? Enggak aja berarti. Tadi muka lo tegang banget. Takut ya? Emang beneran takut? Iya, yang ini tadi dia bener-bener gak mau, tapi aku paksa. Jangan ketawa, katanya aku semua. Tadi aku udah ngerasain naik itu. Si ini sosok santai tapi sebenarnya tegang dan sampai lehernya sakit. Terus sekarang belum mau naik apa-apa lagi, jadi kita pengen nonton Orca Show. Suka nggak? Dia ulang tahunnya udah apa? Gil. Suka nggak? Nanti di luar jelasin ya yang diomongin apaan ya. Dia bisa main apa, Kak? The surfing standing up roller coaster. Nanti Mama coba yang kita lakukan. Sebenarnya Mama nggak tahu mau ngomong apa karena kakak yang sudah main. Nah, Mama tapi gara-gara ngeliat kemarin di TikTok ada roller coaster yang berdiri. Ya. Itu kan Mam belum pernah lihat, baru lihat di TV. Jadi ya. Mama memberanikan diri untuk ikutan coba. Ya. Sebenarnya Mama dari tadi ngeliatin realnya ini, tracknya ini, takut buat supaya experience boleh, aja. Boleh. Mama, I promise is not takut ya. I don't know ya, kita ketemu lagi. Tapi aku teriak ini karena jadi-jadit, Mama. Coba ya. Tapi di sini, skip the line-nya lumayan banget, langsung. Kalau di Universal sih masih banyak antrinya. Oh, itu dia goyang-goyang? Apa? Emang goyang-goyang? Oh iya, jadi itu kan mungkin untuk kalau jadi nanti gak kencang. Iya, gitu Mama. Nanti kunci. 12 seconds later. Ayo. Si Papa dari tadi. Enakan yang loncat. Enak gak? Kamu bohong tadi. Loncat. Enak gak? Wah gila sih, tapi itu pengalaman. Tapi at least Mama udah coba, Mama udah beraniin diri. Yang penting Mama punya pengalaman. Mama gak bakalan mau lagi, tapi seru sih. Karena kayak kakinya kayak dilepas gitu loh. Kayak Mama terbang karena dia naik gini kan. Goyang-goyang gitu. Jadi dia gak stay begitu. Papa bohong tadi, bentar. Papa bohong nih tadi, Papa bohong. Apa bilang apa? Tadi aku bilang, Pak, nanti ntar tempat iniannya, ganjelannya akan goyang-goyang atau stay? Enggak, itu stay. Aku nanya. Stay. Kamu bilang stay. Aku bilang kamu bohong enggak? Stay. Enggak. Itu goyang ya? Sedikit banget. Enggak. Apa? Enggak. Lagi nih. Enggak, itu rasanya. Itu rasanya. Enggak. Kan itu kan ada limitnya. Tadi kan dia bilang itu kan ada limitnya. Kalau enggak langsung ke atas. Itu ada limitnya. Lebih serem yang tadi daripada yang ini. Yang tadi lebih serem daripada yang ini. Mama lihat. The next one. Ini kayak kalau di Dufan apa sih ya namanya ya? Oh, Niagara. Jadi yang pijatan dari atas terus basah. Ade, sekarang mainannya Ade. Ah, dia udah ngantuk ya. Yang Naka mau sama Papa yang mana? Arunjana. Arunjana sama Naka sama Papa. Yang ini. Oke, Ade yang Arunjana sama sebelah Papa ya. Berarti sekarang Ade sama siapa?
dia juga mau. Gak bisa, harus pilih satu. Aku sama mama. Yang mana? Kamu yang ini sama mama? Kamu mau yang mana sama mama? Yang ini sama mama. Yang ini sama papa. Jadian lagi, berantem lagi. Ya enggak, mama enggak tahu. Jadi kan tadi kan Majika kan enggak pakai baju. Ternyata di live ini harus pakai baju. Pada berantem salah-salahan. Padahal kan, loh aku kan sudah bilang, itu kan kita enggak ada yang mau terjadi seperti ini. So, jangan berantem. Several bad puns later. Jadi takut enggak? Enggak, karena apa? Enak-enak aja, aneh-aneh loh. Again, guys. Adek, capek. Satu Adek. Lagi ya. Iya. Yang kayak arung jeram ya. Iya. Habis itu nanti di rumah kasih review dong deh, oke? Oke, okay, Dek. This is the last one. Yes. Ah, udah gelap. Ini yang Naka mau nih. Ah, udah gelap. Ini rest terakhir untuk kamu ya. Kok kamu kayak enggak semangat? Ah? Jadi kita mau review tadi theme park yang di SeaWorld. Jadi SeaWorld itu mainannya menurut aku banyak yang serem-serem. Dan kayaknya kalau yang bisa fun mungkin yang tingginya di atas 52 inch. Karena kalau buat adik Gika tadi ya mungkin ada berapa ya? Ada yang icebreaker, terus itu yang kayak arung jeram, terus satu lagi yang kayak Niagara. Tiga itu doang. Mungkin ada lagi yang lain-lain tapi yang kayak... tapi ada, mungkin ada yang nggak terlalu serem, jadi kayak yang kayak karusel gitu-gitu doang ya. Tapi kalau Mikaela sama papanya tadi nyobain ya. Banyak yang serem-serem ya. Dan ada dari yang serem-serem itu mungkin aku cuman memberanikan diri untuk nyobain satu karena aku ngeliat lagi viral di TikTok, jadi kayak roller coaster tapi sambil berdiri. Nah itu namanya pipeline kalau nggak salah. Nah kalian nanti ntar bisa lihat. Namanya Iwang. Yeah. Nah terus udah gitu untuk masuk ke situ itu kalau nggak salah angkanya berapa yang ya? Kalau tidak salah ya, nanti cek lagi coba di website 130 kalau nggak salah. Nah, terus ada mereka menawarkan express line gitu yang supaya nggak terlalu ngantri. Nah, menurut aku kalau untuk bayar itu sangat worth it karena kalau dibandingin sama di Universal, kalau kita pada saat bayar express pass masih ada ngantrinya dikit. Tapi kalau yang di SeaWorld pada saat kita beli express pass sangat langsung ngantrinya tuh gak panjang gitu, jadi langsung benar-benar langsung ke depan. Dan itu jadi menurut aku sangat worth it untuk beli itu, untuk menghindari antrian yang panjang gitu. Iya. Terus ada lagi gak yang pengen kamu sampaikan? Kita naik roller coaster. Iya. Kita naik roller coaster. Ya, yang roller coasternya sampai atas. Roller coaster di mana-mana sampai atas. Kalau di jalanan jalan raya. Itu sampai atas dari tapi kita kan jalannya ke depan. Itu dari belakang kita. Oh, iya maksudnya Magika adalah ada salah satu namanya icebreaker. Jadi itu sangat kencang menurut aku. Itu ke belakang. Iya, jadi dia ada mundurnya gitu dan iya, walaupun serem tapi seru untuk at least punya pengalaman. Putus. Iya. Iya berhenti, terus lanjut lagi ke depan lagi, gak putus, tapi semuanya juga aman. Abis itu dia ke atas backflip. Oke, ya itu adalah review dari aku mengenai SeaWorld Theme Park di Orlando.